Tempat pindaan perlembagaan bertujuan mengembalikan hak Sabah dan Sarawak sejajar dengan Perjanjian Malaysia 1963 diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tanpa sebarang bantahan. Ia merupakan kali kedua rang undang-undang diluluskan sebulat suara selepas pindaan menurunkan had umur mengundi 2 tahun lalu. Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan Kementerian Dalam Negeri KDN membenarkan pendaftaran Ikatan Demokratik Malaysia Muda sebagai parti politik dalam tempoh 14 hari. Keputusan mahkamah tersebut dimaklumkan oleh Muda dalam satu ciapan Twitter rasminya yang turut mengatakan KDN perlu membayar kos guaman sebanyak RM10,000. Perbicaraan kes Lim Guan Eng yang berdepan 4 pertuduhan rasuah membabitkan pembinaan terowong dasar laut dan projek pembinaan jalan utama di Pulau Pinang tetap diteruskan hari ini walaupun tanpa kehadiran bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Peguamnya Gobing Sindiong berkata anak guamnya dimasukkan ke Institut Jantung Negara sejak Ahad.